Set. Pik. Nah. Oke. Fortuner udah jadi, upgrade penyinaran. Dia double proyektor, Bu. Ini double proyektor. Nah. Dia sebelumnya masih menggunakan bawaan standarnya. Standarnya masih HID ya. Sekarang dia udah ganti proyektor billet. Nah, ini pemasangannya center tidak juling-juling sama sekali ya. Nah, ini sama juga bantu setting ulang mini proyektornya juga yang 3 mata. Nah, ini. Nah, coba nyain senjanya. Ini dong, Mas. Nah, ini posisi dia lampu senja. Lampu senjanya dia warna merah, Bro. Nah, ini warna merah. Juga ada penambahan apa? Black housing juga di headlampnya. Terus sudah sini black housing. Sudah sini juga black housing juga. Nah, ini tanpa juling, Bro. Tidak juling sama sekali. Coba nyain low beamnya. Nah, ini dia posisi low beam. Coba di dim. Low, dim, low, dim, low. Tambah mini proyektornya, 3 matanya. Nah, ini dia low beam. Coba dim, low, dim. Matiin semua. Dim, dim. Wush, fast respon tanpa delay ya. Sekarang slot sinarnya. Low beam. Nah, ini dia posisi low beam. Nah, low beamnya pun dia sejajar, tidak juling ya, tidak kanan kiri, tingginya tetap sama. Coba di dim, low, dim, low, tambah mini proyektor. Nah, ini makin tebel sinarnya. Ini low beam, dim, low, dim, low, matiin semua. Dim, dim, wah, fast respon tanpa delay, mantap. Senja lagi. Nah, ini slot sinarnya di dalam mobil ya. Ini kacanya ini 40%. Ini dia posisi lampu mini proyektor saja yang hidup. Ini low beam, saya dim, low, dim, low, dim, low. Saya tambah lampu utama. Nah, ini lampu utama dia udah nyala. Ini posisi hujan ya. Ini low beam, saya dim, low. Mini proyektornya saya matiin. Nah, ini lampu utama saja, low beam, saya dim, low, dim. Ini mati semua, saya dim-dim, tetap nyala, oke? Okay? Nah, ini buat Tonton Club yang punya mobil Fortuner seperti ini atau mobil yang lainnya, mau upgrade penyinaran, bisa langsung datang ke Club. Thank you!